Perkenalkan, nama saya Putu Virgo Sastrawan, jurusan Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengembangan SOP Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha berbasis animasi. Universitas Pendidikan Ganesha, atau sering kita sebut dengan UNIKSA, merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang mencetak sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dan non-pendidikan. Universitas Pendidikan Ganesha, di dalam menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas, memiliki beberapa fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Teknik dan Kejuruan. Fakultas Teknik dan Kejuruan merupakan bagian dari Universitas Pendidikan Ganesha dan diawali pada tahun 1990 dengan program studi yang pertama adalah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Untuk menunjang kinerja dari Fakultas Teknik dan Kejuruan, perlunya diterapkan SOP, Standar Operasi Prosedur. SOP adalah panduan hasil kinerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan. SOP ini dibuat dan didokumentasikan secara tertulis yang memuat prosedur atau alur proses kerja secara lebih rinci dan sistematis. Permasalahan yang dihadapi dari hasil wawancara dengan Dr. Gede Rasmenantes, STMTI, sebagai pemandu dekan 1 Fakultas Teknik dan Kejuruan, beliau menyampaikan bahwa pentingnya penerapan SOP itu sendiri karena merupakan acuan mendasar untuk melakukan aktivitas-aktivitas di dalam fakultas. Menurut pendapat beliau bahwa tidak semua sivitas dari Fakultas Teknik dan Kejuruan itu mengetahui tentang SOP. Kebanyakan mahasiswa tahunya ketika menemukan kendala atau masalah berkaitan dengan administrasi. Dengan perkembangan media seperti saat ini, banyak dibuat suatu media untuk memperjelas suatu prosedur sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Salah satunya adalah media berupa animasi. Media yang akan dikembangkan adalah pengembangan SOP Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha berbasis animasi. Fitur dari animasi yang diberikan terdiri dari animasi 3 dimensi, animasi 2 dimensi, dan musik pengiring. Media ini juga dilengkapi dengan narasi sehingga pengguna bisa membaca langkah-langkah dari prosedur yang telah dijelaskan. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Kejuruan. Menurut saya, video animasi yang dibuat oleh teman saya ini sangat bagus, di mana sangat membantu untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan administrasi perkuliahan.